Ribuan orang yang menyambut Lionel Messi sepulang dari merayakan suksesnya Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Antonio Recuzzo menjemput Messi di Bandara Rosario bukan orang lain. Hanya Antonella Recuzzo menjemput Lionel Messi dari bandara di kota Rosario. Dan istrinya pula yang menyetir sendiri mobil pribadi menuju rumah keluarga Messi yang sudah ramai oleh ribuan warga Argentina. Kedatangan Antonella dan Lionel Messi mengejutkan banyak pihak, penggemar dan tidak terduga. Romantisme keluarga muda Messi terpampang dalam momen istimewa yang sebenarnya memikat jutaan manusia. Tak seperti pengawalan selebriti atau orang-orang kaya, Messi tidak meminta supir untuk menjemput. Antonella Recuzzo pun tak riguh menyetir mobil untuk suaminya. Setiba di kawasan yang terkenal dengan sebutan Kentucky and Falls, ratusan anggota keluarga bersama tetangga dekat serta pihak keamanan membentuk pagar manusia untuk mempermudah Antonella mengendarai mobil ke pelantaran rumah. Pelan-pelan, Antonella berhasil masuk ke halaman. Di luar rumah, ribuan supporter terus bernyanyi, melantunkan yel-yel, mengucapkan terima kasih kepada sang kapten tim nasional yang telah memimpin Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Messi tak sombong sama sekali dan dia langsung memeluk sahabatnya dan pamannya yang menghampiri Lionel Messi. Messi sama sekali tak melupakan rekan masa kecilnya saat sedang merintis di dunia sepak bola. Ya, Lionel Messi pulang lebih cepat daripada rencana semula. Ia terbang di Buenos Aires bersama Angel Di Maria, sahabatnya di tim nasional yang juga merupakan warga Rosario. Mereka menumpang helikopter dan menempuh penerbangan sejauh 297 km. Sebelum tiba di Rosario, Messi dan Di Maria juga menumpang helikopter saat aparat keamanan mengevakuasi para pemain Argentina setelah sejumlah penonton nekat berusaha masuk ke bus tim saat melakukan parade perayaan juara dunia. Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah pada partai final mengalahkan timnas Prancis secara dramatis. Keluarga besar La Pulga tampak menangis bahagia dengan momen juara tersebut. Bagaimana tidak? Rasanya melihat dari dekat tangisan bahagia keluarga Lionel Messi saat timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Berada di tribun area hospitali di Stadion Lusail, Qatar memiliki kelebihan. Salah satunya adalah bisa berdekatan dengan keluarga bintang timnas Argentina dan kali ini adalah seorang Lionel Messi. Dari pantauan terlihat keluarga besar dari Messi menangis bahagia karena Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Namun, ia terlihat istri dari Messi, Antonella Recuzzo bersama dengan tiga anaknya yaitu Matteo, Thiago, dan Ciro. Mereka mungkin sudah menuju ke area lapangan. Dari tribun keluarga Messi tampak beberapa sanak saudara yang lainnya yang sepertinya dekat dan memiliki hubungan kekerabatan dengan bintang PSG itu. Mereka turut berbahagia atas pencapaian Messi. Tidak hanya mengangkat trofi Piala Dunia 2022, Messi juga meraih penghargaan lainnya. Ia mendapatkan trofi Golden Ball, pemain terbaik untuk Piala Dunia edisi kali ini. Jadi kalian, bagaimana momen tangisan kebahagiaan keluarga besar Lionel Messi saat timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.